Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Informasi lowongan kerja yang mau aku bagikan hari ini dari PT Enesis Group, di mana perusahaan ini adalah brand dari minuman-minuman kesehatan seperti Ammonizer, Adem Sari, yang terkenal pasti kalian tahu ya, Adem Sari, terus ada juga Vegeta. Nah, jadi ada beberapa minuman kesehatan produksi dari PT Enesis Group ini. Seperti biasa, untuk detail perusahaan dan cara apply CV-nya nanti ada di slide berikutnya. Biasakan simak sampai selesai supaya nggak ada lagi pertanyaan bagaimana cara apply CV-nya ya, guys. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung dulu channel ini dengan cara klik subscribe atau follow, like, dan share ke sosial media kalian. Seperti biasa, ini dia PT Enesis Group. Itulah sekilas tentang perusahaannya, dan untuk mempersingkat waktu supaya nggak terlalu panjang durasinya, kita langsung aja ke cara apply CV-nya. Kalian klik aja link yang ada di kolom deskripsi atau caption video ini. Kalau kalian ketemu video ini di YouTube atau Facebook, linknya bisa langsung kalian klik aja untuk menuju ke halaman apply CV untuk Enesis Group-nya. Tapi kalau kalian ketemu video ini di TikTok, kalian harus masuk ke halaman profilku dulu, di mana di situ ada link yang bisa kalian klik. Kemudian akan muncul menu. Di situ ada link lowongan, maka kalian harus klik link lowongan tersebut untuk menuju ke list nama-nama perusahaan yang sedang open recruitment saat ini. Oke, kalau sudah ketemu, kalian langsung aja klik nama perusahaan yang mau kalian apply CV kalian ya. Dalam hal ini, di video ini aku mengajak kalian untuk apply CV di Enesis Group. Jadi kita balik ke halaman website resminya PT Enesis Group. Nah, di sini ada formulir yang bisa kalian isi data-data diri kalian beserta upload CV kalian. Isi data diri kalian dengan lengkap dan benar, kemudian klik kirim. Dah, sesimpel itu, kirim CV kalian ke PT Enesis Group. Nah, itulah tadi informasi lowongan kerja yang bisa aku bagikan hari ini. Maaf banget ya, ini berisik banget. Sorry, berisik banget di luar karena lagi ada tetangga yang renovasi rumah. Nggak tahu kedengeran suaranya masuk apa enggak ini ke apa namanya, ke kamera. Mudah-mudahan sih nggak terlalu bising ya.
Nah, tapi ya udah segitu aja informasi lowongan kerja yang bisa aku bagikan hari ini. Semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat buat para job hunter semuanya. Langsung aja apply lamarannya kalau aku share. Jadi kalian gak usah nunggu-nunggu lagi supaya gak ketinggalan. Karena aku tuh setiap dapat informasi lowongan kerja gak pernah dapat info masa open recruitmentnya itu akan berlangsung sampai kapan dan berapa lama gitu. Jadi daripada terlambat, mendingan setiap aku habis share video ini langsung kalian apply gitu ya. Oke, segitu aja. Semoga kalian beruntung. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum. Bye.